dikira. Aki dah mam. Apa ni? Jangan khawatir, ini Facebook khusus, ini enggak ada yang komen. Jangan di atas kaki nih, saru. Ya terus ya kayak ngono ku enggak enak. Temene enggak di komen gitu. Enggak ada. Enggak sampai di-upload tuh makanya. Enggak ada tuh, enggak ada yang komen. Lihat aja. Enggak ada yang kata lu agak gila. Dia Facebook-nya banyak. Facebook itu banyak ini khususan nih. Khususan. Aku cepet jadi maam serak garing ku lho. Segane ting-ting mau. Tuh ting-ting. Kamu emang mau makan cat? Perut. Iya. Oh iya, perutnya itu. Teh kasih itu aja, teh beneran asli. Sampai dua lho. Aku gak perduan lho, kan aku yang malu. Ya, oh, katanya gak ada orang. Rep. Gak ada, tapi kan biasanya tapi ya udah sini. Dia tuh yang paling cantik sama kita, tau gak? Perasaan aja juga biasa aja. Udah sana ganti baju kek. Woi, apa ya, Min? Kamu beli kue di mana? Aku banyak. Kok dua sih? Yaudah, makan. Kamu mah beli tiga juga pasti dimakan semua, Cak. Teteh mah enggak, itu enggak bingung. Kalau kamu ngasih teteh, lu baru kagak dimakan. Yang muda itu tuh iya gitu juga ayahmu ya malah pahit jadi aja saya nggak mau main aja mentah ca itu tuh. Iya. Emangnya kalau sushi enggak mentah? Perlu lampu enggak ada itunya? Hah? Perlu lampu enggak? Emang di situ enggak? Ya enggak tahu orang teteh mah enggak tahu makan kayak gitu. Pakai kecap asin belakang. Penyanyi teko. Emang enggak dikasih? Beneran teteh enggak tahu asli. Ya udah kalau Pak, bentar gampang. Emang ngotot ya? Kok milihnya? Aduh, satu kok mau masak komplit. Teh, saya nggak tahu kalian makannya apa.
di mana sih? Cina apa Cide? Enggak mau, saya mau yang di pinggir. Wah, jauh gue. Situ tengah. Situ aku tak ngambil foto. Cak, situ ke cak. Kenapa kerja udah kayak cak? Kalian punya suami tuh ya ribet kali aja, apalagi kalau punya Taifa. Untuk makan-makan tuh agak nurut soal makan sih. Agak lo ya, agak. Agak. Enggak. Anak aja bisa pecat apalagi itu cuma suami beneran dia mau. Enggak tantang gue. Akhir pelajaran tuh enggak tanggung-tanggung. Iya, kasihan, Cek. Anakmu lo. Dia udah berani mencat aku kok. Dia juga mencat ibunya. Ya anaknya ngono ya, ibunya ya lili ngono ya. Kalau dia gak mulai, karena mungkin aku mulai. Dia cowok lagi, udah 18 tahun lagi. Kan udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mungkin kalau 10 tahun mana masih mending-mending aku. Wis kaya nikah terus mulai pirang bulan mana pirang tahun mana jadi menikah nek Taiwan 3 tahun nih emang masih kuat. Kuatin lah lah ngopo ning ndu kalau udah jodoh pula iki kan bapak ibu emang gak arwah. Aku juga gak punya bapak. Yo dirimu wae jadi bapakku ya Cek ya. Masih dingin manis kan? Hanya manisnya. Lihat muka pada itu sih. Kalau itu benar-benar
berasa soalnya ini. Ini nasi kayaknya kasih bumbu nih, benar kasih garam ya. Amat kan udah di sini loh, sudah set di sini. Enggak, emang sengaja tak ikut aja. Mau diupload. Segala jentik yang gak cuma diupload, cak. Iya ya. Hidupku juga begini. Waktu gak bisa terulang soalnya itu menurutku. Perasaan ada yang mau ganti Sony ya. Taifa dulu pernah mau bilang ganti Sony kok sampai sekarang masih sama aja. Jadi kan enggak masih anak. Udah 14 padahal dia ngambilin utang 1 bulan aja aku suruh bayar utang, aja enggak sedih makan Mas pakai tak pecat dia. Tak tunggu. Iya, tapi dia enggak berusaha membunuh dirinya. Enggak berusaha. Terus yang bagi sama dia itu cari gara-gara sama teman kok soalnya. Enggak sih enggak apa-apa. Malu-maluin aku. Temanku udah mati-matian tanpa kebayar loh, masukin dia sekolah apa, anterin apa, terus dia tuh yang cari gara-gara fitnah apa temanku, mahdianya yang sekarang gak lihat temanku buang muka, kan aku malu. Gak ada yang komen tuh, gak ada temen nih, jangan kan kami ini aja gak akan aku konfir. Emang siapa yang mau ya? Jonggo ini. Soalnya rasanya kok gitu sih cak ya kalau amisnya gini. Enggak, enakan ini. Ini telur. Ini. Ini telur apa bu cak? Telur ikan dah. Iya ini telur ikan. Ini ya, buah buaya. Dioseng-oseng aja cak, nggak langsung. Enggak sih. Coba. Kalau ini emang harus gitu, ntar pakai kecap asin. Udah dikasih kecap asin? Ada kecap asin ya? Udah gitu kelihatan tuh mah. Oh. Agak ngerti makanan kayak gitu. Tuturin sama hamil tuh mendingan tak ada bulu-bulu. Apa? Jatuh. Oh. Kamu jatuh amin ya? Mamanya tidur. Bangun tadi. Kayak bilang. Ya, mau kesini. Tuh, kok kaget dong ngetek ke sininya. Dadak. Enggak. No. Kayak bilang aja mau ke Iva, katanya begitu. Tuh ya datang. Oh. Ini keke anak Cise enak loh. Bukan kek. Ice cream. Kekeknya dikit. Makan dikit-dikit sama. Udah bosan bikin sendiri, Teva. Oh ya, jangan paku. Oh iya, sebenarnya aku kenal di rumah. Mama tepung-tepung dari mana ya? Ya udah bos, soalnya dari tiap Wah, eh, bikin ambil gelas nggak baca. Masa minum bakingnya mangkok? Ini anak tuh. Ya, kan dia orang Taiwan juga. Makan nih. Minum kuah sama mangkuk juga kan. Itu kan penggantinya kuah dia. Ya udah tuh dikucurin tuh kamu suka kuah kan. Berada aku tahu kalian. Dia itu sangat penuh. Itu dadar ya? Dadar telur biasa itu? Telur biasa. Tapi kondisi. Ini pasti kan mentah semua ya begitu. Ini enggak ini direbus nih. Ya iya sih, masa udah enggak direbus tapi mau beda itu nama lama. Terus fungsinya apa saat udah sih makan ini sama tahan-tahan ini? Atau tadi ini yang bikin? Ya? Nah, ini. Cendol mau buat tau. Mau beli ini. Apa itu? Cuci. Cici aku cuma import ya. Entah di belas dari sini. Aina. Apa ada di semua? No.
jadi enggak itu ada apa namanya? Enggak tekor gitu. Dia cari gratisan doang. Iya, iya. Gue. Iya, iya. Walaupun apa sih belajar kayak gitu offline-nya beneran asli bayar loh, Cek. Kena pajak. Makan aku enggak mau, aku maunya kamu aja gratis. Emang sih, terus yang offline juga belum tentu apa sih. Kalau orang lain kan biasanya masih ada siarnya terus di nggak semuanya di kalau aku baca itu nggak semuanya komplit loh. Bukan apa ya rahasia semua bikin gue sih intinya sih sama kok Cek. Ada semuanya, ini beda tangan sih. Nggak semuanya bagus loh. Bagus itu kreasinya. Kalau bentuk kue yang sebenarnya sih, maksudnya kuenya ya, bukan yang krimnya, bukan itunya gitu. Kan biasanya krim kebanyakan kan orang-orang yang kayak kita itu kan makanya apa sih namanya ada pelaknya sendiri sama putih telur. Tapi yang kita kalau nggak mau amis ya nggak pakai putih telur juga bisa sebenarnya. Aku nggak mau amis. Ini katanya nggak amis kemarin nih. Karena putih telurnya nggak banyak. Oh, aku paling enak kalau amis sampai kan di hidung nggak mau amis sampai tengah gitu kan kelihatan. Busuk-busuk kayaknya. Yang beda cuman kreasinya doang. Aku dasarnya lalu, bikin gue sama. Aku forest lalu, ataupun apa yang juga. Untuk itu, yang untuk buat-buat kembang-kembang aku udah beli seperti itu. Ya udah beli ovennya sekalian. Belum. Ya udah beli aja dulu baru kita bicara. Orang belum beli. Ya udah pulang aja dulu. Masih lama, 2022 loh, 3 tahun. Ya, biar dapat kiriman dari Taifa aja sih sebenarnya. Mau kan Taifa gak punya perempuan loh, Teh. Mau diurusin kan sama saya, Teh? Ya, makanya. Mungkin dia pulang nikah, ini pulang nikah, aku masih di sini nunggu. Jadi kan nungguin duit dulu. Lah, aku kan kalau belum, aku pokoknya pulang sudah gak pengen keluar negeri mulai dari sekarang. Jadi tak puas-puas. Lagi dirimu nyari-nyari suaminya ampun. Lebih. Mau dia tak nikmati ya, Rek. Suami itu kan dipandang dan dinikmati toh. Enggak harap mudah. Iya iya. Masa mak apa-apa kok kan di sama-sama dicium-cium dipeluk-peluk gitu di sini. Sak mengati. Kikrita ya. Bentuk prasi aja. Sama Taifa itu dikomplain apalagi orang. Bawa aja udah terus banget di komplain kok kalau pengen mau itu terasin sebenarnya lagi dikucurin satu botol ayo bener apalagi orang yang masih kena di ada yang putih ada yang hitam ada yang kuning yeah. Yang terasi yang udah hitam kayak gitu ya bau juga di komplain kok sama dia mak padahal enak rasanya ya enggak sih aku marahin umurnya tuh yang mulus. Pokoknya makan sambil lihat dia itu udah kenyang gitu loh. Loh, makan. Makanya, padahal kalau bisa nyelahin gak ada duit mencak-mencak dia. Yakin. Soalnya aku pernah ngerasain emang gitu sih. Makan, lihat cakapnya dia itu udah terasa kenyang cepat gitu loh. Nah, gitu loh. Jadi harus begitu lagi. Ya, seluruh yang mulus sih, mulus kayak opo ya. Pokoknya mulus lah, soalnya muat-muat kuning, kuningnya kuning mulus gitu. Dicet. Pernah enggak sih otakmu ngeras kalau aku iya? Tiap hari dia ngeras sampai itu juga keikutan dia. Itu warasnya kayak si Eca. Enggak warasnya itu lebih dari Taifa kayaknya ya. Enggak kan nih. Itu kan apa sih? Fakta lo yang ngomong enggak bukannya menghayal lo asli ya itu mah menghayal sama aja enggak asli cuma enggak ngerti ya asli lo aku kalau lihat orang tuh sampai ujung-ujung kaki sampai jempol-jempolan terus otak terus ngeres nah itu emang asli itu malah enggak lo pasti bener lo terus bayangkan kalau pajak
Iya pasti. Enggak, Cak. Udah dibawa ke dokter, Cak. Beneran, Cak, dia mah. Itu aku waktu di Jordan itu kan cucunya kan dokter. Cucunya dokter cewek itu. Ya, kenapa enggak disuntik mati aja udah sekalian gitu ya. Cucunya itu dokter aja milih begitu loh. Cewek itu, aku sampai ngedet tuh ngomong sendiri sampai cerita aku. Aku tuh mau cari suami yang begini begini mah kenapa? Tau gak sih kalau tinggi begini tuh pasti itunya gede. Aku ngakak sendiri ya. Orang sana kan gak ada kata malu kalau cewek ngomong sama cewek begini, biasa. Saya lagi makan nggak usah dong ngomongin detail itu. Oke? Okay? Oh, oh iya. Oh dia jijik ya begitu. Maaf. Kamu bayangin? Kamu itu nggak bisa aku dari jadi dari mana? Jangan cerita itu. Oke. Saya mau makan. Gitu. Apa? Cerita yang lainnya aja udah gilanya kamu deh, jangan cerita itu. Awas aja yakin beneran asli. Entar saya enggak jadi makan yang ada. Kan enggak ada sih video-video seperti itu kayak kamu begitu. Kalian biasa mau biasa. Ya dia mah udah otaknya udah sengklek. Loh, perlu pelajaran ya dia itu. Perawan. Ya perlu. Perlu pelajaran juga. Ya saya yang enggak rawan aja ya mikir-mikir. Kamu enggak apa-apa, beda-beda kalau dia mata ajarin biar dia tahu. Dan enggak kaget. Ya sini orang asli. Kenapa yang jangan dekat-dekat sama dia? Enggak bisa bedain antara musibah dan apa? Anugerah ya ketemu sama Taipa tuh. Enggak bisa lah. Beneran? Ini apa enggak nasi ini? Nah, itu juga nasi tak? Bukannya kata? Nasi. Gimana namanya? Asin asam gitu loh. Nasi khusus kalau buat sushi? Enggak lah. Nasi bulat-bulat itu cuma dikasih kayak cuka itu loh, cuka khusus sushi. Gitu. Mau berantem tentang sushi ke orang saya enggak makan sushi ke udah sono. Biasanya kan yang bulat tuh ada itu ikannya. Abon. Terus ada yang dari apa lagi sama penyecap ya tadi. Itu harus gak tuh disemuahin. Panasnya dingin banget ya. Itu terus pakai es batu gak dingin ya sama aja bohong kak. Saya lihat-lihat pakai es batu. Dia nih minta buatin es batu juga gak kepake kok. Eh datang kan dia kan gak ngomong-ngomong. Gak tahu tuh si bos lagi edang. Kok kamu suruh minggat gitu lah? Udah suruh minggat. Enggak, saya udah lama banget gak keluar ke keluar kan. Dia ngeliat saya pusing aja, Cek. Bisa juga. Gak punya duit buat ongkosnya. Dikasih 1000. Emang perjalanan dari sana sini itu uang berapa sih? Palingnya yokat habis 180-an. Nah, dia orang mau kemana? Mau kemana? Mau kamsue? Dia kemana lagi? Kok kagak gila ketemu kalian? Enggak, bisa kamu juga keluar sendiri kok nggak ketemu aku aja. Kau bilang, kamu kan ke kawasan. Padahal baru ini, dia dua kali kan kesini. Apa? Dia kesini dua kali, tiga kali. Tidak. 4 kali ini. Masa? Enggak, waktu itu nya enggak dihitung. Itu kan ke sono, enggak ke sini. Enggak ke rumah. Iya. Ya sama aja, ke sini enggak. Enggak orang cuma di depan doang, enggak ya, usah. Ya karep dah. Makanya. Lagi asyik makan ya. Dapat foto kan. Habis 300 lebih mas ya kalau bolak-balik ngitungnya. Oh. Kan jauh kali. Kamu itu di mana sih? Aku di sana. Saja tuh tarik ke mana? Aku jauh sama lagi. Berapa jam sih? Aku jalur kuning, kalau kamu kan jalurnya jalur merah. Oh, terus kamu jalur apa, Cak? Bukan jalur merah. <misalnya. tuk> makanya pakai tangan kanan. Suka-suka dia. Suka-suka dia kan dua-duanya kepake itu. Satu untuk muka, satu untuk gigit. Jangan, kamu itu jangan rese-rese. Jangan. Cetannya, Cak. Nggak tahu aku cetannya kamu mah. Boleh nanti.
kamu enggak. Itu salim. Kalau aku dimakan, ketawa gimana? Gede mati. Aku ingin batuk lagi. Bapak itu gimana? Bapak Eka datang. Bapak apa? Kawan Eca. Datang. Emang dia pagi. Pas Eca beli kue, dia mau ke rumah. Biarin aja Eca pura-pura gak tau. Eca emang lagi kelilipan juga kan? Eca kosong. Dia ke bawah. Itu juga diajarin dia. Diajarin dia. Semuanya dia yang ngajarin. Orang harus gitu. Jangan terlalu gimana. Harusnya yang jadi bosnya tak kampung benar. Untung gak jadi bos sih. Nah, kamu gak tidur emang gak repot? Baru dibangunin tadi, kalau bisa dibangunin ntar biasanya malam. Malam atau enggak, besok malam biasanya bangunnya. Mulai gak tidur tuh. Aku ya kalau ada teman kesini tuh suka nunggu ya. Senang kalau ada teman kesini. Ya udah ntar saya sering-sering kesini deh. Tapi sebelumnya ngomong, biar gak jajakan kok masak seperti ini kan kasihan kamu jauh-jauh. Orang ini udah dimasakin, untung alhamdulillah dikasih makan ya. Entah kalau kamu kasih lagi nginep gak jadi? Gak tahu, lihat nanti ya. Emang kenapa gak tahu nih? Gak punya duit. Kan cuma ongkos jalan ke sono, sini aja. Mati 300. Itu bukan masalah ongkosnya. Gak apa-apa, dia kan banyak duit. Masa kita makan-makan aja. Lihat nanti. Tapi aku gak paham sih kamu ngomong apa. Cuma kali ada saat aku ingin pop artinya. Masa gak paham, aku gak nyambung. Jadi emang kamu gak paham? Ya, emang dari tadi aku makan apa, Ma? Makan itu doang. Nih, sushi itu kan lu tetel. Tetel, tau gak sih gini itu sampai timpel-mpel kan soalnya. Ayamnya cuma sedikit kamu, sayurnya habisin. Itu sama ayamnya. Enggak. Udah mulai, Cak. Kenyang. Ayam mau ayam. Mau enggak ini? Kenyang. Kamu sayur mau enggak? Itu sayurnya enggak kamu, Mbak. Mau enggak. Masak orang lagi enggak soalnya ini menurut aku kurang enak sih. Enggak, cuma aja panasin doang, bodo amat orang lapar mah. Dia mah paling enggak sebenarnya paling gampang makan. Mie cuma dikasih air panas aja dia makan kok cek tenang cek. Soalnya kemana aku beli mie itu mie Korea gitu, tapi rasanya tuh enggak enak gitu. Mau enakan Indomie. Warna hijau sih, tadi kan belum. Emang kalau itu kan jajangmyeon ya. Terus kemarin ini hitam ya? Iya. Itu kebanyakan apa? Kebanyakan merica bubuk. Itu porsinya gede loh, Cak. Kita emang enggak habis beneran. Itu mie enggak bisa mengembang loh. Ya kecil-kecil gitu. Iya, tapi kan dia kenyal. Ya, kalau mie itu kan kenyal. Cuman itu porsinya gede. Ya terus apa? Beras marang halus itu ya sih, Cak. Ngambil gelas aja kagak mau. Biarin aja di sendiri yang ini. Enggak.
jarang loh kayak ibu. Kalau aku mungkin karena banyak barang, karena nenek dulu waktu masih jauh sebelum saya datang ke sini ya, dia buka toko, makanya kayak mixer atau apa semua ada. Dia bikin enak. Maksudnya tempat makan gitu loh. Di sini enggak ada loh, makan aku ada aja punya furn apa sih kayak itu apa sih apa furn apa sih pemanggang tadi itu bang ngomong open itu. Open nah gitu mungkin aku ya suka manggangin ikan suka main apa lo seneng ovennya juga jadi bukan oven kecil kan oven pabrik kayak gitu yang gede tuh mah cepet gak waktu sama kamu kok sering buat cake mana bikin kayak gitu banyak kalau bisa bikin cake nya sih waktu sering aku di Singapura kalau sini mah mungkin yang masih tuyul lah sambil main belajar juga. Tapi ketemu sendiri itu cuma pengen ngambil hatinya si kakek doang yang meninggal. Malah dia nyak terusan kak nyuruh. Kan kampret tuh orang. Bijiku ya gitu. Waktu di asal itu juga gitu. Kalau ketemu sendiri minta terus. Siapa? Ya inisiatif itu biar si kakek tuh nggak marah-marah doang. Nah, seperti itu memang. Ngambil hati. Orang Indo kan mah gitu kan ngambil hati. Apa yang kita bisa ya cari di baratnya? Ya kita bisa masak ya gitu. Dia udah dulu ya kembak, dia mati anaknya yang kurang ajar mendapat ilmu lo. Oh berarti kamu waktu kesini kakek masih ada? Satu tahun saya sama kakek, sama kakek nenek satu tahun satu rumah. Nah dulu waktu ada si kakek, kakekmu sakit ya? Kakekmu cancer. Oh, teteh datang ke sini, tuh si nenek masih bisa jalan sedikit. Tapi dia memang udah gak bisa ngomong. Kalau si kakek masih sehat. Kok maduan kakek ya? Nah, kakek duluan dia kayak kanker paru-paru. Satu tahun pas kurang 15 hari terus dia meninggal. Tapi majikan kan udah baik nih kan. Sebenarnya kerja itu kan dapat apa sih gaji lancar buat aku sih. Iya baik. Terus kalau lagi nggak kumat, baik, Cek! Terus kamu juga mendingan lo bisa keluar-keluar kan libur-libur. Tak syukurin, masalah gaji juga nggak pernah telat. Lancar, walaupun yang ngasihnya ngam-ngam-ngam-ngam doang. Cacing eling apa, Cak? Aja-aja ngomong kebesaran nih, nggak ketau. Cuman yang kadang gedekin maksudnya yang satu rumah dulu tuh waktu ada kakek kan lantai berarti dua lantai aja lantai atas yang dia nggak pernah beresin pas kakek meninggal itu udah merajalela aja udah apa harus dipegang tapi ya itu yang gak enaknya kalau sabtu minggu saya pasti berantem sama dia berantemnya masalah kan orang sini kan pelit kan dulu waktu ada kakek kulkas itu penuh setiap harinya entah apapun ada setiap saya pengen apa ya saya nggak keluarin duit kalau sekarang ya saya pengen apa ya beli sendiri gitu di luar dari ada yang di kulkas gitu tapi memang kerja tuh nggak ada sempurna nggak ada yang sama pun aku ini sama. Kadang minta bawang merah aja tuh saya harus berantem dulu sama dia. Bawang merah sih kan mahal dibanding bawang putih sama bawang bombay. Aku belum pernah beli loh sini baru melihat terus. Ya kan katanya kan ditinggal langsung kayak gitu. Sabtu pusing loh tinggal langsung soalnya aku juga masakin mereka tuh cuma sakit apa ya kasihan terus. Ya orang anaknya ngasihnya kayak gitu ya terus mau kayak gimana lagi mau kasihan juga. Ya maksudnya tak masak bedain apa gitu. Karena kalau saya kesel lagi nggak pengen ngomong aja, aset semua saya buka, biar dia bayar listriknya mahal. Saking saya lagi kesel, ibaratnya saya kalau lagi kesel dan saya nggak mau ngomong gitu. Tapi enaknya kan kamu bisa libur loh, jadi kamu nggak bisa libur. Aku tuh liburku nyuri loh. Iya enak, tapi ya saya juga nggak pernah bilang nggak enak sih enak kerjaan. Terus kamu keluar aja dikasih sangu. Kalau lagi nggak punya duit, ini ngomong minta dikasih sangu soten, itu karena bukan si soglo yang ada di rumah yang merawat setiap hari si cece, makanya si itu kan dapat pergi.
kalau dia datang itu, ya saya juga memang suntuk sih. Biasanya kalau dia datang